Setelah berputar-putar kesana kemari, Benu memantapkan hati untuk mampir ke sini. Konon, rumah makan ini menyajikan menu yang lazis dan mantap. Pasar Lambaru. Pasar ini merupakan salah satu pasar terbesar di Aceh Besar. Lambaru terletak tak jauh dari Bandara Sultan Iskandar Muda, jadi gampang banget dicarinya. Nah, mumpung lagi ada di Lambaru, Benu mau nyari makanan yang bisa melegakan hati, sekaligus menyisakan perut lapar, Bo. Nah, sekarang Benu ada di Lambaru, Aceh Besar. Di sini katanya ada yang makanan yang enak banget, ikan payau. Gulai ikan payau, rasanya katanya lazis dan mantap kali. Benu mau nyobain dulu nih. Yuk, mantap kali. Setelah berputar-putar kesana kemari, Benu memantapkan hati untuk mampir ke sini. Konon, rumah makan ini menyajikan menu yang lazis dan mantap kali. Benu buktikan dulu ya. Ikan payau. Ini dia nih, ikannya. Wah, enak kali, Pak. Ini porsinya berapa, Pak? 10.000 ya. Ini ikannya dari mana, Pak? Benar-benar dari payau ya? Dari payau. Kata abangnya, Benu mesti mencoba gulai ikan payau. Hehehe. Jadi penasaran nih. Tapi mumpung masih pagi, Benu mau lihat prosesnya dulu ya. Yuk, mari. Gimana ikan bace? Oh, kita mau lihat ikan bace. Yuk. Bacenya gemuk kayak Benu. Loh. Ini bace asli nih, Bu. Kalau di sono kan. Masakan khas Aceh ini diolah dengan bumbu khusus. Pokoknya penuh rempah dan gurih abis. Uniknya ada tambahan ketumbar gongseng, kelapa gongseng, daun pandan, buah jantung pisang, daun sunti dan daun kumoro. Wah, wah, wah. Pasti rasanya unik dan mantap kali. Mamma mia. Semari menunggu hidangan tersaji, lihat-lihat yang lain yuk. Kita mau mam. Kape Belanda, kape mate. Belum makan deh, cuci tanganmu dulu. Hehehe. Kalau Benu bukan cuma mau cuci tangan, tapi juga mau nanya-nanya dulu sama pembeli yang lain. Nah, sembari menunggu minum, Benu mau nanya-nanya dulu nih. Katanya rasanya beda banget dengan ikan-ikan biasa. Ikan paya, kalau istilahnya. Kalau kita sih payau kali. Ikan gabus. Kalau di sini kan jenis ikan ini bace namanya. Kalau di Bali cebaju. Apa beda dengan ikan laut dengan ikan payau ini, Pak? Kalau lagi dari rasa? Rasa jauh beda, lebih lemak. Beda ya, lebih lezat mungkin ya. Lezat. Dagingnya gimana? Lembut, Pak, atau lembut. Lebih lembut ya? Okay. Halus biasa. Lebih halus ya? Nah, benar kan? Dagingnya lebih halus. Lembut gitu lah. Mantap kali. Ah, kita udah nanya. Sudah melihat proses kan, komplit kan? Sekarang saatnya berbelok. Benu makin lapar. Wah, hidangannya lengkap banget. Benu coba dulu ya. Yuk, mari. Ini dia nih. Ini jantung pisang. Jantung pisang, jantung hati. Loh,
Benar, jadi komplit banget. Rempah-rempah Aceh itu udah hampir komplit banget. Karena tadi bahan-bahannya banyak, ada serai, ada jahe, terus ada jantung pisang, ada jantung hati loh.